Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama saya Diki. Kali ini di depan saya ada tas ultralight ya, dari brand Norgi. Tipenya Kobi Pro 30 liter. Nah, ini untuk bahannya dia nilon ya. Tapi ada coating PU di dalamnya. Dan untuk material si ininya dia adalah despo ya. Untuk panjangnya dia 39, tingginya 67 sebelum dilipat ya. Dan untuk tinggi setelah dilipatnya dia sekitar 50 cm dan untuk lebarnya 15 cm. Oke, ini kita kasih detailnya ya. Untuk area luarnya, dia ada satu kompartemen saku di depannya yang cukup besar. Ini kondisinya sudah saya isi full perlengkapan camping, tapi untuk di garis bawah ya, kalian harus sudah dengan setelan ultralight ya. Nah, ini ada saku utama di depan cukup besar. Ini bisa saya isi frame tenda satu orang tipe mongar. Mongar 1P, ada meja lipat, ada kursi lipat. Nah, ini untuk detail luarnya. Kita lihat dulu ya. Ini untuk detail bagian luarnya ya. Ada satu saku utama besar yang ada di depan tasnya ya. Dan ini ada saku samping kiri kanan. Di belakangnya ini ada tali-tali. Ini detail untuk si stoppernya kayak gini. Nah, dan ini untuk talinya sebenarnya udah saya bagusin ya, karena dikasih selang bakar biar nggak keluar masuk. Dan di sini ada tali untuk tracking pole atas bawah. Nah, ini penampakan pinggir kanannya sama, nah, ada perbedaan. Ini saku sampingnya menurut saya agak kurang lebar, jadi masuk untuk aqua. Ini saya contohin aqua yang 1,5 liter ya, masuk tapi agak mepet. Kalau misalkan packing kalian masih kurang bagus di dalamnya, biasanya ini aqua agak susah buat masuk ya. Oke, ini kita cek ke bakal-bakalnya. Nah, ini di sini ada bakal. Ini bakal untuk menutup akses ya. Ini sistemnya roll top dia. Oke, ini roll top seperti ini ya. Dia ada velcro di dalamnya buat ngikat biar nggak lepas. Dan di dalam ini cuman ada satu kompartemen utama doang, tanpa adanya lagi seperti tempat buat water bladder atau yang lainnya ya. Jadi dalamnya cukup satu kantong utama aja. Nah, dia di sini bagusnya ini kan bahan luarnya nilon, tapi dia dalamnya ini udah di coating PU sama ada inernya lagi kayak plastik gitu ya bahannya. Jadi dia diklaim udah waterproof anti air, jadi kalian nggak perlu pakai inernya lagi ya. Ini untuk detail bagian brake system. Brake systemnya ini dia premless ya, nggak ada brake system, tapi udah disediain kain elastis kayak gini. Nah, kain elastis ini kalian bisa gunain semacam seat pad atau yang lainnya buat ngasih back system biar ada sirkulasi di punggung kalian.
di sini ada load drifter ya. Load drifternya cukup berguna. Bisa ngatur nah kekencangannya ya. Di sini ada buat kantung biar kalian bisa naruh tempat minum, handphone atau apapun yang dibutuhin. Di sini ada buat hip chest ya, buat di dada. Bisa kalian atur juga kanan kiri sama. Dan untuk tas ini minusnya menurut saya dia tidak ada hip belt ya. Jadi hip strapnya hanya seperti ini. Dan cukup kecil. Tapi bakal-bakalnya ini semua udah asetal, klaim dari produsennya. Jadi si ininya udah bagus ya, bakal-bakalnya. Oke, dan ada satu lagi di bagian bawah ini. Nah, ini dia kantong juga ya. Biasanya ini saya isi buat footrin, masih bisa buat jas hujan. Jas hujan yang kecil masih bisa masuk. Nah, ini bentar. Saya tutup dulu rotaknya. Jadi menutup roll topnya tuh seperti ini. Ini kita kunci sama strap yang ada di depan. Nah, ini ada setelan. Jadi seperti ini kondisi Norginya udah diisi lumayan full pack ya, tinggal ngisi sedikit logistik. Nah, ini tali-tali WB-nya, tali-tali asis. Untuk torso saya di ukuran tinggi 176 nyaman, tapi belum coba saya daki, cuman untuk camping-camping ceria aja ya, naik-naik bukit sedikit. Untuk kualitas bahan desponya ini yang di depan sakunya cukup bagus. Ini detail bagian roll top atasnya. Jadi kalau kita sudah dalam kondisi tas tertutup seperti ini. Ini di sini ada tag-nya Norgi Pro ya. Untuk beberapa jahitan sudah ada bartaknya ya, ini bartak di sini tiap ujung-ujung tali webinya. Full bartak. Cuman untuk diperhatikan beban-beban tas ultralight itu jangan lebih dari berapa puluh kilo gitu ya. Oke, semoga videonya bermanfaat. Oke, semoga videonya bermanfaat. Kurang lebihnya dalam video review ini harap dimaklum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.